Masya Allah, tabarakallah. Saat ini para jemaah haji banyak yang berdatangan ke Mina ini, sahabat ya, untuk melaksanakan mabit di malam tanggal 12 Dzulhijjah dan nantinya akan melontar jumrah yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dan sahabat-sahabatku? Dimanapun teman-teman dan sahabat-sahabatku berada, saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang semuanya di vlog saya. Di video kali ini saya berada di Mina untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, yakni mabit di Mina sahabat ya, di malam tanggal 12 Dzulhijjah. Maka terus ikuti saya dan terus dukung channel saya dengan cara like, subscribe, share, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke teman-teman, terus simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, seperti inilah situasi dan kondisi Mina saat ini sahabat ya, di malam tanggal 12 Dzulhijjah. Sahabat ya, kalau orang duduk-duduk di tempat ini banyak diusir sahabat ya, makanya di sini kosong banget ya, kebanyakan orang yang mabit di belakang ini sahabat ya. Oke teman-teman, seperti inilah situasi dan kondisi Mina ya di malam tanggal 12 Dzulhijjah.
Dan di Mina ini sahabat ya, disediakan air minum, ini air dingin sahabat ya, ini airnya dingin banget sahabat. Nah, ada yang ngambil sahabat ya, ini air dingin semua sahabat ya. Jadi dengan adanya air dingin seperti ini sangat membantu sekali kepada jemaah haji yang sedang mabit di Mina ini. Ketika haus maka langsung ngambil air minum ini, air dingin sahabat ya. Nah, sampai ke sana ini air dingin semua sahabat. Jadi dengan adanya air dingin ini para jemaah mudah untuk tidak haus. Ambil air di sini sahabat, ini para sebagian jemaah ada yang ambil sahabat. Subhanallah, subhanallah. Banyak banget ini sahabat, persediaan air dingin untuk para jemaah haji yang sedang mabit di Mina. Oke sahabat, ini para jemaah mau mabit ya di Mina sahabat ya. Semuanya berdatangan sahabat ya untuk melaksanakan mabit di Mina. Masyaallah tabarakallah, saat ini para jemaah haji banyak yang berdatangan ke Mina ini sahabat ya, untuk melaksanakan mabit di malam tanggal 12 Dzulhijjah dan nantinya akan melontar jumrah yang ketiga. Nah ini sih sahabat, banyak yang masih banyaknya datang ke sahabat ya, di berbagai untuk negara sahabat ya, mabit di Mina ini, mabit di Mina ini, di dan nantinya 13 jemaah ini akan sekaligus nantinya lontaran jumroh ketiga nah, malam ini yaitu malam tanggal 12 Dzulhijjah. Dan jadi semuanya nanti kalau sahabat semua jemaah ketiga di Mina tersebut. Jadi jemaah terbuka sahabat ya, jemaah terbuka dan saya selalu dan selalu mendoakan semua teman-teman dan sahabat-sahabatku dan semua para subscriber saya dan orang-orang yang setia nonton video saya. Doakan mudah-mudahan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya dan mudah-mudahan secepatnya Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.